Hello, assalamualaikum guys. So kembali semula kita ke FIFA. Kita akan main semula untuk pusingan separuh akhir pertama, di mana Barcelona akan menentang pasukan Bayern Munich di Stadium Allianz Arena. So how was it guys? Are you ready? So let's go. Tengok macam mana. Nak tengok Barcelona macam mana dia menentang. Oh bukan, sebenarnya Barcelona akan menentang Bayern Munich di Stadium El Libertador pada pertama ini. Okay, so kita teruskan. So pusingan yang pertama, UEFA Champions League. Nak jam setting dulu. Management tu rasa nak masukkan yang beli tak nak lah. Mido lah, Mido padu juga. Sampai habis Luis Mune teruskan perlawanan. Nyata Barcelona dan Bayern Munich untuk first leg UEFA Champions League. Mana? Okey. Mungkin ni antara perlawanan pembukaan yang baik mungkin. Padu juga. Okey. Deh, teruskan. Untuk pusingan pertama baru akhir di antara Barcelona dan juga Bayern Munich, perlawanan yang dinanti-nantikan oleh ramai pihak kerana Barcelona mara ke separuh akhir dengan agak dalam keadaan yang agak sukar sebenarnya, bertemu dengan pasukan-pasukan yang kuat sebelum ini di pusingan round of 16 dan juga pusingan suku akhir, dan mereka melangkah masuk ketika ini. Dan sama-sama kita saksikan ramai penonton Barcelona membanjiri stadium walaupun mereka mempunyai kerja ataupun apa-apa urusan lain, tapi mereka masih lagi mampu untuk memberikan sokongan. Dan perlawanan lagi satu adalah di antara Atletico Madrid dan juga Shakhtar Donetsk. Mengejutkan ketika kerana Shakhtar Donetsk berjaya mara ke pusingan separuh akhir. Ini amat-amat mengejutkan. Okay. Sebenarnya Bayern Munich juga menurunkan para pemain-pemain yang amat berkualiti tinggi, terutamanya di barisan pertahanan mereka mempunyai Mats Hummels dan juga Boateng. Jangan lupa juga pada Manuel Neuer, penjaga gol mereka. Tidak ketinggalan juga untuk Barcelona kerana mereka mempunyai strike force yang amat baik. Mereka tajam dapat satu gol. Lihat mereka di atas padang mereka adalah lawan, tapi di luar padang mereka adalah kawan. Itu adalah umpama yang sering diperkatakan. Kita lihat mereka penonton-penonton Barcelona. Ini adalah keselamatan utama untuk Barcelona. Seperti biasa, pintu gol Ter Stegen. Dan di bahagian pertahanan kita mempunyai Gerard Piqué dan juga Umtiti. Rakitic mengawal di bahagian tengah bersama-sama Busquets dan juga Vidal. Bahagian sayap Coutinho, Messi. Dan di bahagian serangan, penyerang prolific untuk Barcelona, Luis Suarez. Ini pula Bayern Munich, sebab utama untuk mereka. Neuer di pintu gol. Mats Hummels dan juga Boateng di pertahanan. Thiago, James Rodriguez dan Javi Martinez mengawal di bahagian tengah. Dan juga sayap Coman, Robben. Dan di bahagian hadapan, penyerang sensasi mereka, Robert Lewandowski. Bermula separuh masa yang pertama untuk sepak mula penutup pasukan.
Oh, kesilapan awal daripada situ. Satu terupas menarik pada Ian Robben. Robben melakukan hantaran tapi menjadi batu. Nakitik Coutinho. Kesilapan. Javi Martinez terus melambungkan bola ini. Vidal. Come on. Larian daripada Lionel Messi ketika ini. Messi dibaca di sana. Messi. Rakitic. Pelang kabut permainan. Semedo lambat. Antara ke sebelah sana. Ian Robben. Martinez. Peluang untuk Bayern Munich di sebelah sini. Percubaan pertama daripada Kingsley Coman. 0 di sebelah Semedo di sini. Bahaya. Dan terus menghadiahkan tendangan gol di sini. Umtiti. Gerard Pique. Tarang ke tengah. Suarez. Vidal. Suarez minta bola. Kawalan permainan daripada pasukan Bayern Munich. Hantaran ke depan. Robert Lewandowski. Bahaya kedudukan. Kingsley Coman. Coman dijatuhkan. Sepakan penalti untuk Bayern Munich. Kesilapan Nelson Semedo. Sudah beberapa kali Kingsley Coman berjaya menewaskan beliau. Oh. Mengait, menghalang gerakan daripada pasukan Bayern Munich. Dan peluang untuk Bayern Munich dapat jaringan di tempat lawan. Berdepan dengan Terstegen. Berjaya diselamatkan di sini. Terstegen berjaya menyelamatkan Barcelona daripada concede goal. Semedo. Busquets. Suarez. Di sebelah sana. Alba. Dan terus pada Philippe Coutinho. Satu cross. Dikeluarkan. Alba. Dan terus pada Lionel Messi mencari ruang. Messi mencuba. Suarez. Peluang. Coutinho. Suarez. Pelang kabut di sini. Arturo Vidal. Ke belakang. Alba. Pelang kabut permainan pasukan Barcelona juga Bayern Munich. Masih lagi dikawal oleh Barcelona. Di celah-celah pemain. Coutinho melakukan turning. Coutinho ketika ini. Satu cross. Cari Arturo Vidal. Coutinho mendapat lagi bola. Jordi Alba. Rakitic. Vidal. Cantik permainan daripada Vidal. Dikawal oleh Mats Hummels. Martinez. Lewandowski. Javi Martinez. Semedo. Perlu untuk ruang ini. Satu cross bahaya. Terus pada Terstegen. Pique. Semedo. Messi. Vidal. Cantik larian daripada Luis Suarez. Suarez mencari rakan. Cantik tendingan dilakukan untuk Lionel Messi. Tinggi. Oh. Kesilapan. Sayang sekali untuk Barcelona. Percubaan yang menarik sebenarnya. Tendangan gol diberikan. Beno Noya. Itu adalah percubaan yang menarik tapi tinggi pula kaki kiri. Rakitic. Vidal. Dan terus kepada Rakitic. Suarez. Kepada Coutinho. Cantik tendingan lakan. Dan terus kepada Suarez. Mencari ruang. Busquets. Vidal. Lewandowski. Nelson Semedo sekali lagi ditewaskan. Dan berikan tendangan penjuru ketika ini. Amat bahaya kedudukan. Kerana Barcelona diasak.
siapa yang akan mengambil saham SLT, guys? Pendek. Robin. Berjaya. Cross. Tandukan. Oh. Free header daripada Kurt Boateng. Naik ke atas beliau. Oh. Tandukan yang itu. Tersasar sedikit. Terstajan. Hantar bola ini. Oh, ada handball di sana. Teruskan kata pengadil. Arturo Vidal. Messi. Soalnya cantik lorongan ini. Ha. Oh. Thiago Lewandowski di tengah. Mereka cuba mecah pertahanan. Cuba membuka peluang untuk pemain hadapan mereka untuk melakukan satu gerakan menarik. Dan kita lihat di sini sekali lagi Semedo nasib baik berjaya mengawal. Okey. Sergio Busquets. Aduh, sekali lagi Arturo Vidal gagal menghantar bola ini dengan baik. Dan terus pada David Alaba. Satu hantaran jauh di sebelah sana mencari Robben. Dikawal ketat di sini oleh Jordi Alba. Dan terus pada Sergio Busquets. Suarez. Busquets melakukan leran. Busquets ketika ini. Dilakukan clearance. Medo. Nakiti. Messi. Ah, sayang. Joshua Kimmich. Ayan Robben melakukan larian. Robben. Kepada Martinez. James Rodriguez. Terlepas, kita lihat. Ayan Robben tidak offside. Mereka dapat memecah kebuntuan. Bayern Munich mendapat jaringan pertama dan seterusnya memberi peluang mereka untuk memberi peluang menyenangkan mereka di tempat mereka sendiri. Oh, kesilapan. Saya sudah katakan mereka boleh menjolok bola itu di bahagian celah-celah kaki pemain. Messi. Seberang sana cantik Philippe Coutinho. Coutinho ketika ini. Dan terus pada Lionel Messi. Messi berjaya lepaskan diri. Messi mencuba. Oh. Kaki kanan di situ. Oh. Sudah menewaskan Manuel Neuer di pintu gol. Apa saja jaringan penyamaan sebab tadi. Messi. Suarez. Cantik larian ini. Coutinho. Cuba pakai diri sekali lagi. Dan terus pada Luis Suarez. Siapa akan berjudu? Messi macam menghantar bola ini. Satu hantaran terus ditumbuk keluar di sini oleh Manuel Neuer. James Rodriguez. Dan tamat separuh musim pertama. Kedudukan ketika ini Bayern Munich 1 Barcelona 0. Aduh, come on. Teruskan untuk separuh masa yang kedua. Kanan di antara pasukan Barcelona dan juga Bayern Munich ini. Coutinho. Suarez. Mencari ruang. Mampukah Suarez melakukan sesuatu di sini? Ape. Bahaya. Thiago. Kepada sebelah sana Alaba. Thiago. Kingsley Coman. Baik. Suarez. Bijak larian ini. Messi. Messi mencari depan diri. Cantik overlapping. Cross. Jadi Suarez.
Busquets, Arturo Vidal, Busquets, Rakitic. Kita lihat larian di sebelah sana Suarez. Tidak offside. Oh, ditanduk keluar oleh Alaba. Gusar nampaknya pemain penyokong pasukan Barcelona. Satu cross. Kali ini ditumbuk keluar sekali lagi oleh Manuel Neuer. Alba. Rakitic gagal melepaskan diri. Lihat Lewandowski sudah meminta bola oleh Robben dan sebelah sana Kingsley Coman. Ditunduk keluar oleh Pique. Oh, Coutinho. Larian laju daripada Coutinho ketika ini. Coutinho diberi ruang pada Rakitic. Rupas menarik pada Suarez. Vidal di sini. Vidal. Allah. Terlepas daripada tangkapan Manuel Neuer, namun tendangan itu berjaya diselamatkan lagi. Okay, tak apa. Lihat bagaimana tendangan papos yang dilakukan oleh Lionel Messi. Tanduk keluar sekali lagi. Peluang masih lagi untuk Barcelona. Martinez cantik dikawal oleh Sergio Busquets. Pique cuba menutup ruang. Pique bijak naik terus ke atas untuk Lionel Messi. Messi satu hantaran bijak dan terus hantaran ke depan series penyerang prolific mereka. Luis Suarez. Suarez mencuba. Allah. Terlalu ke dalam. Lambat sangat untuk lepaskan jambatan. Pertukaran dilakukan. Kingsley Coman dibawa keluar ketika ini. Nanti kasi apa? Saya tak perasan. Coutinho. Cantik. Bagaimana gerakan ini? Gantung pada Suarez. Gol penyamaan untuk Barcelona. Yang menghidupkan peluang mereka. Oh, gol penyamaan. Game on ketika ini. Gembira penyokong-penyokong Barcelona di El Libertador. Lihat Alba melakukan crossing dan terus half volley dilepaskan menewaskan Manuel Neuer di kutu gol. Cantik permainan daripada pasukan Barcelona. Mereka menekan dan terus menekan pasukan Bayern Munich. Nasol sendiri merapatkan jaringan. Mereka perlu fokus ketika ini. Sekurang-kurangnya tidak dibolosi lagi. Alba, Umtiti, Busquets, lorongan, Vidal, bijak, Rakitic ketika ini. Pada, oh cantik, Gnabry yang dibawa-bawa Madi mau masuk, tenaga baru. Gnabry pendek, wow, satu cross bahaya. Okay. Nelson Semedo. Busquets mengawal pemain di tengah dengan baik setakat ini. Cantik gerakan ini. Dan pada Luis Suarez. Messi sudah meminta bola. Larian baik pada Messi. Adakah cuba menggelecek Messi ketika ini? Cross mencari Suarez. Semedo berjaya menangi bola sekali lagi. Busquets melakukan hantaran jauh mencari Coutinho. Robben di tengah. Satu pas menarik. Gerard Pique berjaya mengawal. Tak jauh keluar sini. Baik pada Busquets. Robben berjaya merapas mula. Lewandowski bijak teruskan kata pengadil. Suarez B cantik. Coutinho. Messi baik peluang. Vidal. What a save. What a save daripada penjaga gol.
Oh. Okey. Apakah yang cuba difikirkan Lionel Messi ketika ni? Untuk melakukan satu hantaran bijak ke dalam kawasan penalti di tanduk keluar. Busquets. Nelson Semedo. Rakitic. Peluang. Suarez. Cantik. Keluar sini. Peluang untuk Messi. Rakitic. Messi. Ditembak keluar oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer berjaya hampir diperangkap tandukan itu. Oh. Berjaya ditanduk keluar di sini. Bagaimana tendangan penjuru sekali lagi. Diambil. Ditanduk keluar sekali lagi oleh Philip Boateng. Busquets. Messi. Bagaimana? Cross. Lambungan ini. Umtiti. Alba. Coutinho. Suarez. Suarez ke kiri. Satu hantaran lintang. Peluang untuk Rakitic. 86 minit, 4 minit sebelum masa penuh ditamatkan. Oh, kupas bagaimana? Umtiti berjaya mengawal permainan. Coutinho. Rakitic. Saat-saat terakhir ketika ini. Suarez berjaya melepaskan diri. Bagaimana peluang ini? Tok Suarez berjaya diselamatkan sekali lagi di sini oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer menamatkan lagi permainan ini. Vidal. Messi mencari ruang. Bagaimana untuk Lionel Messi? Rakitic. Vidal mencuba. Tinggi. Oh. Sayang. Dan ini dia mungkin akan ditamatkan. Kedudukan semasa adalah sama. Itu dia perlawanan untuk first leg di antara Barcelona dan juga Bayern Munich. Kedudukan terikat satu sama. Aduh. Apa? Kita teruskan lagi untuk second leg. Kita lihat bagaimana, adakah Barcelona atau Bayern Munich akan mara ke perlawanan akhir. Barcelona. Barcelona pakai ni. Oh ya. Dah oh. Ha. Mana dia? Hari ni Coutinho. Siapa patut aku letak eh? Coutinho aku letak gemera lah. Arthur katanya tukar Vidal. Kekarela. Okay. Teruskan lah. Yang lain harus tak ada pertukaran perlukan. Aggregat satu sama eh. Ketika ni. Lewandowski. Cubaan tinggi. Lewandowski sekali lagi. Lewandowski. Lewandowski cantik. Oh. Keeper. Masih baik dia sempat tinggi. Ini dia pelawanan suku akhir. Separuh akhir. Pusingan kedua, penentuan untuk mara ke peranak akhir di antara Bayern Munich dan juga Barcelona. Mereka Barcelona bertandang ke Allianz Arena untuk peranak ini. Apakah Barcelona untuk mara ke peranak akhir ataupun sebaliknya? Ketika ini kedudukan adalah satu sama ya. Tergigit. Penuh stadium di Allianz Arena dengan penonton pasukan Bayern Munich.
kedudukan semasa di peluang sebelum ini di antara Atletico dan Santa Donés, kedudukan adalah 4-2 ya. Tolong ah. Come on. Manu Neuer banyak kali menyelamatkan bola pada perlawanan pertama dengan serangan bertubi-tubi daripada Barcelona. Kali ini Coutinho tidak diturunkan di kursi panan saja, diberikan ruang untuk Dembele menggantikan tempat beliau. Dan ini dia kesebelasan utama Bayern Munich. Manu Neuer kutu gol, Mats Hummels dan juga Boateng seperti biasa, Thiago, James Rodriguez dan Martinez di bahagian tengah, sayap Christian Coman, Robben, dan di bahagian hadapan ialah penyerang mereka Lewandowski. Dan saja tiada pertukaran apa-apa yang dilakukan oleh pasukan Bayern Munich di perlawanan kedua ini, sama saja dengan perlawanan yang pertama. Okay, mereka mengambil foto seketika. Dan ini dia kesempatan utama untuk Barcelona pula. Andre Ter Stegen di pintu gol. Bahagian pertahanan PK dan juga Umtiti seperti biasa. Bahagian tengah tiada pertukaran kecuali Vidal direhatkan menggantikan Arthur. Dan bahagian sayap Coutinho digantikan oleh Dembele. Dan Messi seperti biasa di bahagian kanan. Dan di bahagian hadapan Luis Suarez. Tepat mula untuk separuh pertama. Perlawanan separuh akhir. Pusingan yang kedua. Mampukah Barcelona mencari jaringan sekali lagi untuk membara ke final? Bayern Munich mesti Christian Coman menjadi kawal oleh Sergio Roberto. Thiago, Martinez, Lewandowski, Umtiti bijak. Dia berjaya mengawal permainan. Dan Umtiti ketika ini melakukan larian dan terus lorongan kepada Ousmane Dembele. Dembele ketika ini, Dembele satu terpas dan peluang ketika ini. Peluang pertama. Oh, dua kali terkena palang gol. Peluang di sini. Allahu Akbar. Kali ketiga, perlembatan Dembele tinggi. Sayang sekali. Peluang pertama untuk Barcelona. What a chance. Otter. Hantaran ke sebelah sini kepada Dembele. Nak keluar. Alba. Terlepas menarik. Ousmane Dembele. Dembele ke sini. Dorongan ke tengah. Otter. Dan terus pada Busquets. Mencari ruang. Busquets ke sini. Messi. Gerakan. Rakitic. Aduh. Okay. Kisli Coman antara semua ke sebelah sana. Coman baik daripada jarak PK. Roberto Ter Stegen antaran ke sebelah sini. Cantik Dembele. Suarez tidak offside. Peluang untuk Luis Suarez. Peluang untuk mereka. Diselamatkan oleh Manu Neuer. What a save. Manuel Neuer menutup ruang. Tepakan penjuru yang pertama dalam perlawanan ini. Lionel Messi mengangkat bola ini. Dan terus secara kritik. Ditanduk keluar. Umtiti. Otter. Larian masuk. Langkah siapa nanti. Busquets. Sebelah sana Messi. Larian baik. Peluang untuk Otter. What a save daripada Manu Neuer. Roberto. Oh, Kingsley Coman. Roberto sekali lagi. Apakah dia mengawal permainan? Oh.
habis aja peluang saya tadi. Rakitic, Piqué, Alba, Roberto kepada Messi. Satu hantaran cari siapa di sana. Bahaya kedudukan kerana Bayern Munich cuba mengasak dan terus pada Arjen Robben. Robben berjaya melepaskan diri. Masih baik Suarez. Ah, cantik peluang ini. Usman Dembele, peluang untuk beliau melakukan sesuatu. Dembele lerit terkena tiang gol. Oh, terkena tiang daripada pasukan Barcelona. Lepas sekali lagi dikawal oleh Gerard Piqué. Rakitic, cantik kat kain ni. Rakitic dihalang pengadil, tidak memberikan sebarang apa-apa. Saya pakai percuma di sini. Sergio Busquets, Dembele bijak menekan gerakan kaki yang mengelirukan dan terus lepas pada Busquets. Suarez cuba untuk melakukan half volley. Joshua Kimmich, Matt Hummels, Kimmich, Martinez, Arjen Robben, Piqué, Rakitic, Suarez mencari ruang untuk Busquets melakukan percubaan lirik tepat kepada Manu Noya. Umtiti, Rakitic ke sebelah sini. Messi, Otter, larian padu daripada Lionel Messi ketika ini. Messi melakukan hantaran. Mampukah sesuatu dia lakukan di sini? Baik rampasan daripada Lionel Messi. Otter, Rakitic mencari ruang, percubaan terus yang dilakukan, diselamatkan di sini oleh pertahanan. Roberto, Messi, Arthur dapat ruang. Rakitic, percubaan lerit, diselamatkan terus oleh Manu Noya. Ada reflection di situ. Cantik Suarez. Dembele, Rakitic, Suarez masuk dalam kesan penalti. Peluang untuk Luis Suarez. Uish, banyak gerakan menarik sebenarnya. Pas menarik jadi kawal, jadi benarkan di situ pengadil perlawanan. Mungkiki melakukan kekesaran. Kedudukan masih lagi satu sama. 4 minit sebelum masa suara masa yang pertama tamat. Dembele, Messi kepada Jordi Alba, naik ke atas. Okey, lontaran untuk pasukan Barcelona. Messi, Dembele, Thiago, oh, Jordi Alba, Kristel Koeman. Thiago dihantar ke tengah, dikawal dengan baik James Rodriguez. Lewandowski berjaya melakukan hantaran, dikeluarkan oleh Ter Stegen. Barcelona ketika ini mengawal permainan semula di tengah, dirampas di situ. Tamat semasa pertama. Kedudukan 0-0 lagi di pusingan yang kedua ini. Namun secara agak satu sama. Jika diikutkan, Bayern Munich akan marah kalau kedudukan masih lagi ketika ini sama. Messi, Suarez bijak, tidak offside di sini. Suarez melakukan hantaran, tidak ada handball pengadil mengatakan. Oh, hantaran bijak di celah-celah Sergio Roberto. Koeman melakukan hantaran bijak, tandukan daripada Arjen Robben. Diselamatkan oleh Ter Stegen.
Barcelona sebenarnya bukan tidak boleh mendapatkan jaringan, namun ketajaman Manu Neuer di pintu gol itu amat menarik perhatian saya. Okay, okay, match Robben sebenarnya. Terlihat Robben sekali lagi cuba mencap tanan, bijak pada Umtiti dan menolak bola peluang, terus memberikan sepakan berjudu untuk pasukan Bayern Munich. Bagaimana tendangan ini diambil tinggi, ditanduk, bahaya peluang. Oh, gol untuk Bayern Munich. Mats Hummels. Apa sudah jadi? Oh my god. Mats Hummels berjaya melakukan tendangan di sini. Lukas Sergei 2-1. Dan big peluang untuk pasukan Bayern Munich mara. Dan terus peluang untuk Messi. Messi! Hey. Oh, tak kena palang gol. Astaghfirullahalazim. Sayang sekali di sini. Oh, bola itu lambat untuk menjunam ke bawah. Baru saja hampir untuk gol penyamaan semula oleh pasukan Barcelona. Suarez. Peluang. Otto. Larian. Messi. Messi ketika ini. Mencari ruang. Suarez. Oh, halangan berjaya dilakukan di sini. Pique. Messi meminta bola. Larian laju daripada Messi. Messi berjaya lepaskan diri. Satu cross. Mencari Suarez. Rekoman Roberto. Silapan di sana. Dapat pada Busquets. Cantik peluang di sini untuk Barcelona melalui Usman Dembele. Dembele tangan jauh ke sebelah sini pada Lionel Messi. Messi mencari ruang. Mencerahkan. Bagaimana tendangan pada Lionel Messi? Tepat pada Manu Neuer. Come on lah Barcelona. Bayern Munich ketika ini punya peluang yang amat cerah. Jika kedudukan satu, kedudukan 2-1. Masih lagi kekal sehingga tamat permainan. Satu kerupan menarik, tidak offside. Oh, pengalian mengangkat bendera. Mereka dah kedudukan offside. Oh, asyik baik. Sedikit saja kedudukan offside itu. Oh. Cuma Usman Dembele. Bawa keluar. Tengah oleh Coutinho ketika ni. Alba. Go, go, go. Akitik. Astaghfirullahaladzim. Cantik arah pasan. Alba. Wey. Robben. Cross, bahaya. Oh, come on. Robben. Cross, ini kali ini sepakan percuma diberikan. Coutinho dipersalahkan. Mereka punya 20 minit saja lagi. Untuk melakukan sesuatu. Cross, ditombok keluar. Luang untuk okay, go Messi. Astaghfirullahaladzim. Cross dikeluarkan di sini oleh pasukan Barcelona. Suarez. Oh, Barcelona terdesak ketika ini. Coutinho. Pique. Oh, pengada. Ah, sayang sekali. Begitu sayang. Coutinho.
Cross, bagaimana hantaran seperti ini? Dua kosong ketinggalan. Sekarang gate adalah 3-1. Semakin senang, mudah untuk perjalanan Bayern Munich ketika ini. Coutinho marah ketika ini. Masalah kesan penalti. Hantaran ke belakang. Rakitic mencuba. Coutinho. Ah. Pressing yang cuba dilakukan. Astaghfirullahaladzim. Messi. Ya Allah. Lewandowski. Robben berjaya menewaskan pemain pasukan Bayern Barcelona. Rudy. Percubaan. Cukup baik. Go 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 go. Hey, rap. Come on lah. Ah, ini kat kuning je. Masa semakin suntuk untuk Barcelona. Taran. Astaghfirullahaladzim. Busquets. Vidal. Messi. Lepas daripada kawalan. Roberto. Messi. Astaghfirullahaladzim. Nampaknya memang tidak ada peluang untuk mereka untuk mara. Saya rasa 3 minit saja masa tambahan diberikan. Terlihat agakkan sekali lagi. Kelang kabut dah jadi. Tak boleh. Oh, hey. Oh. Aduh. Apakah Barcelona tersekat di perlawanan separuh akhir? Cubaan. Dapat lagi Robben. Di sebelah sini satu cross. Ah, Robben. Pendek. Martinez. Tangkap pakai kemas. Ah. Barcelona gagal untuk menang ke perlawanan akhir. Terlepas agregat 3-1. Akmal Hasmizi. Oh, buat live. Aduh, buat live lah brother. Kita buat live kan. Main-main live. Okay. Aduh, nampaknya perjuangan Barcelona tamat di separuh akhir saja. Dan nampaknya siapa ni? Oh, Galatasaray itu. Oh, Atletico mara. Oh. So, final adalah di antara Bayern Munich dan juga Atletico Madrid. Okay, saya ditelah ditenang keluar. Sebabnya kita tengok apa yang jadi final. Ada tak tunjuk siapa champion, boy? Okay, guys. Nampak disitu saja kita untuk perlawanan antara Barcelona dan juga Bayern Munich. Untuk akhir Fantastic. Kita akan jumpa lagi di perlawanan lain pula. Okay, thank you kepada yang support semua. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku ya. Okay, apa-apa, Roger. See you guys. Bye-bye.